Om, orang timur tahu tidak bucin? Sorry bro, orang timur zaman sekarang tidak tahu namanya cinta. Tahunya hanya apa, kas nyaman terus kas tinggal. Hey bro, hey. Sani lagi putus dengan siapa pacar? Itu bagus. Kenapa bagus? Karena Tuhan memilih yang terbaik buat kau. Karena dan jangan pernah berhenti untuk berjuang karena orang yang akan berikutnya bisa kasih nyaman kau sampai kau tutup usia. Kau tak mau saat tapi kau datang. Sama kau tapi dia yang kau sayang. Kenapa yang ada zaman sekarang nih malu dengan mereka pekerjaan, harus jadi pegawai, jadi anak kantoran, jadi anak sultan, tapi mereka punya jasa hanya SD saja, itu bagaimana bro? Bro, begini, namanya kesuksesan itu bukan dilihat dari seseorang punya jasa atau pangkat yang tinggi, yeah. Tapi kesuksesan itu butuh kerja keras dan perjuangan. Om, om tahu tidak ini tentang cinta? Sorry bro, kami timur, tawanya mabuk, bukan cinta. Ya, bro, kenapa anak-anak zaman sekarang tuh tiap malam tuh gas di kafe? Gas di kafe itu apa? Ay, free buang, persetan. Uang dari bubble bath coffee, minum di rumah. Hey bro, kenapa anak zaman sekarang tuh di TikTok tuh hobi ngeri kalau goyang-goyang pantat tuh? Apalagi di story juga, pokoknya sekarang viral ngeri. Kenapa tuh eh? Itu karena mereka tidak tahu betapa susah payahnya orang tua berjuang, banting tulang, cari uang hanya untuk mau beli kuota internet untuk mereka. Jadi buat teman-teman yang di rumah, jangan pernah sia-siakan orang tua yang sekarang. Berjuanglah dan bekerjalah supaya bisa beli dan penghasilanmu sendiri.